Halo guys, kembali lagi bersama saya Triakor. Dan ya, di vlog ini saya bakal gacha di Epsilon Nexon yang versi Jepang. Dan kita masuk ke videonya. Untuk kalian belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian ketinggalan video selanjutnya. Di like, subscribe, nih kata suka, dan di share ke teman-teman suka main Epsilon Mobile Nexon juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke okay guys, jadi di vlog ini ya saya bakal gacha lagi di Epsilon Nexon yang versi Jepang. Dan kita masuk ke gachanya. Untuk kalian bergabung membership Dreakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau sudah gabung ke Brokor atau Pure Gang, gimana harganya mulai dari 5.500, tapi khusus rapat banyak rapat dan keuntungan channel Dreakor nih ya. Kalau dapat bagian bencana, isolah nama kalian, ambil juga stem yang bisa di komentar, new live chat, tapi juga grup WhatsApp diskusi bersama member lain dari trivia akun kalian bisa langsung review tanpa kita tunggu. So, tunggu apa lagi? Langsung aja ke membership Dreakor ya. Oke. Dan ya, di video kali kita bakal gacha lagi di FC Nexon Jepang, dan mungkin sini untuk event terbarunya sih dikit ya, teman. Di sini singkat saya tuh ini ya, special bonus pembukaan Liga Inggris udah yang hashtag 2 nih tanggal 24 dan 25. Untuk hadiahnya oke sih untuk OVR-nya guys dari 123, cuman dari Evo 0 ya. Jadi ya semoga kita dapat Evo 3 lah, Evo 3 Evo 4 udah hoki ya. Terus juga sama dapat Centurion 120 di sasi Evo 5 ya. Untuk week 3 masih coming soon ya. Jadi untuk sekarang kita bakal coba gacha ini. Terus event barunya tuh ini guys, special login bonus peringatan Liga Inggris juga ya. Di sini untuk hadiahnya dapat kunci roulette, roulette plus TP sama ini. Dari 120 minimal Evo 2 cuman ya untuk hari ketujuhnya guys. Jadi jujur untuk event minggu ini kurang sih ya untuk hadiah-hadiahnya guys, terutama hadiah pemainnya ya. Paling yang lainnya ini kita klaim-klaim ya untuk hadiah login bonus, termasuk ini nih token FC Pro Champions Cup. Ini juga untuk kalian yang belum tahu kita bisa pakai di shop ya, di toko guys. Jadi kita coba nanti gacha juga ya. Terus ini lanjut untuk week 3 tuh dapat ini ya, pemainnya 110-an guys, cuman untuk jadiin bahan penguatan aja ya. Biar kita klaim nih untuk training item. Training item mission juga kita klaim-klaim misinya. Ini nggak ada, ini juga nggak ada. Tapi ini nih, jangan lupa kalian klaim guys untuk yang 0 FV ini ya. Lumayan guys, kita dapat item penguatan yang ini sama peningkat keahlian yang merah ya. Oke, paling untuk event barunya itu doang. Sama ini season season 5 M4 Lifting Master untuk hadiah Copa 24. Ini akhirnya ada lagi ya untuk M4 Lifting Master. Ini udah season 5-nya nih. Jadi kita bakal ini bakal gacha ya. Udah kita coba gacha dulu guys untuk hadiah bonus masuk ya. Coba deh hadiah login kita klaim dulu guys. Sambil kita nanti sebelum gacha special bonusnya. Oke, ada di mana sih di sini? Kita dapat siapa nih? Dari hadiah login bonus dan event-event terbaru setelah maintenance. Ah, Dragon. Ya kira siapa guys? Dapat Dani Welbeck apalah. Ini untuk hadiahnya ya. Oke. Dapat ini sih lumayan sih guys untuk kita nyari bahan ini ya, bahan Evo guys, bahan pemain untuk jadikan tumbal. Dan langsung aja kita claim untuk special login. Huh? Login bonus. Ya login bonus bukan ada spesial, ini hadiah special bonus. Astaga, kok jadi belibet gini guys. Ini kita bakal gacha special bonus week 2 ya, untuk memperingati pembukaan Liga Inggris guys. Untuk nama eventnya ya, let's go. Dari 123 terus semoga dapat Evo 3 Evo. Nope. Dapat Evo apa, dapatnya 124 aja dan Evo 0. Nah, mungkin kita coba nyicip gacha ini kali ya. Kup ini guys, apa sih token pro itu di sini ya? Nah, ini guys, kalian bisa gacha ini nih. Nah, pasti kalian wajib buka yang ini dulu ya. Dapat pemain dari 120 sampai 131 dari Evo 0 sampai Evo 3 guys. Dengan menggunakan 20 kupon ataupun token FC Pro Championship di sini. Kita lihat dapat UCL. Siapa nih? Bernardo Evo 121 Evo 3. Kita coba cek harganya. Ya, boleh lah ya. Boleh lah. 476 juta guys. Oke, dapat Bernardo guys 121. Not bad, not bad. At least tidak Evo 0 juga ya.
Dan let's go, langsung aja lah kita coba guys. Mungkin Afflicting Master nanti aja kali ya guys. Kita coba gacha season pass dulu nih. Nih banyak nih yang belum kita klaim ya. Mungkin kita klaim ini aja deh, kita coba klaim season pass gratisan ya, sudah pasti 4, 5, 6 aja. Level 6 ya. Nih kita coba guys. Oke. Ada 2 chance kita dapat pemain guys. Dan sering banget di season pass Oki akan gacor. Cuman kali ini kayaknya enggak ya. Dapat 3 pemain, cuman no animation guys, rata OTS 123. Ini lagi busuk sih akun ke empat lagi busuk ya, mungkin untuk lifting master aja, nanti aja lah untuk gacanya. Let's go, kita ke akun ketiga. Oke, kita lanjut ke akun ketiga. Jadi jujur tadi busuk banget guys akun keempatnya. Gak ada hoki-hokinya guys, tidak ada hoki-hokinya asli dah. Lagi busuk betul guys. Yaudah kita coba next aja guys, nih ke akun ketiga. Dan untuk lifting master mungkin next aja kita gacanya ya, karena ini banyak juga guys yang harus kita gacha ya. Coba klaim-klaim dulu sini. Teman dapat protect juga tuh yang misi nomor 8 ya. Terus ininya ada. Terus ini juga nih yang mall epic guys, lumayan ya kan. Apapun lumayan guys kalau gratisan. Oke. Okay. Let's go, kita coba claim dulu hadiah login. Ini pemain-pemain receh ya untuk kita jadikan bahan tumbal aja guys. Tapi kita coba lihat sepatu hoki. Belanda, let's go. Matis Deli kah? Hah? Bro. Terus 16 ini kita skip aja dah nanti ya. Animasi menipu guys. Oke, dan langsung aja kita claim special bonus pembukaan Liga Inggris week 2 guys. Yuk lah. 123 sampai 132 dan ini chance-nya pemain UTOTS, UTOTS. Yuk, langsung aja animasi enggak sih? Aduh. Tapi oke lah guys, oke lah dapat chance TOTS 125. Ya, oke lah ya di sini. Terus kun sayang harganya udah turun juga. Tadi denger di Saka segitu 400 jutaan juga ya. Jadi ya oke lah ya. Meskipun termasuk kuring juga guys, ternyata baru sehari harganya udah turun jauh ya ke 400 guys. TOTS 125 ya. Oke lah, setidaknya dapat animasi guys meskipun TOTS 125 aja. Dan let's go, kita gacha yang ini ya, 20 token. Ini apa sih namanya guys? FC Pro Champions Cup. Oke. Okay. Tadi dapat 121 FO3 dan ini akun ketiga. Let's go. UCL lagi. Cuy dia. Isak, please FO tinggi please. FO tinggi, FO tinggi. Bruh. Aduh. Sama sih guys, 121 cuman ini tidak ada FO. Lah, oh ya tadi lupa lagi ya, nggak diklaim ini guys. Lumayan nih dapat pemain Evo ya. Kita dapat 122 ya. Kita bisa dapat 132 loh. Ini pemain new generation baru guys. Untuk bahan ya. 131 loh. Tapi kita dapatnya 122 aja. Dan langsung aja untuk gacha terakhir di akun ke 3 kita claim season pass level 6 ya. 4 di sini. 5 dan 6. Ini dari 118 sama 119 ya untuk minimalnya guys. Yuk. Season pass. Kasih yang gacor-gacor yuk. Akun ketiga wangi. Let's go. Centurion. Anjis, striker. CB. Bentar, cek harga dulu guys, cek harga dulu. 124 Centurion harganya iya. Oke lah, no bad lah ya, not bad guys. Meskipun tadi kita dapat bansos juga, cuman itu di sasi yang 120 ya, yang versi untrade guys. Dan ini kita dapat di sasi 124. Ya oke lah, boleh lah ya, tidak busuk ataupun tidak sebusuk akun keempat tadi. Dan langsung aja kita ke akun kedua, let's go. Oke, dan kita langsung aja, yuk akun kedua. Let's go. Mungkin nanti lifting master kita bakal gacha barengan sama Copa kali ya, Copa atau Euro guys. Ini kita coba gacha event terbaru login termasuk special bonus sama special login bonusnya ya. Sama ini nih. Token FC Pro Champions Cup juga guys. Lumayan sih tuh dapat pemain new generation sama pemain ya. Kalau hoki dapat main Evo lumayan lah ya. Kalau hoki guys.
Oke, Rio kita claim training item mission. Terus ini udah. Ini kita claim yang 0 EV. Yo, ini kita skip aja kali animasi ini, guys. Soalnya sih guys-nya ya ada dapat pemain yang mantap juga sih. Skip aja lah. Skip skip skip. Di sini dapat ya 116-an ya. Untuk bahan tumbal aja, guys. Nah, let's go. Kita claim special bonus week 2 123 sampai 132. Cuman sayangnya ini dari F0 ya, jadi yuk lah. Kalau hoki bisa lah, kalau hoki yes. Tapi 137 F4 ya, yes. Mantap, 1,2 miliar. Ini meskipun tidak masih, setidaknya masih senang lah ya. F4 ya, 1,2 M. Boleh, boleh, boleh. Ini 123 ya. Oke, oke, yes. Not bad, not bad. F4 soalnya lumayan di atas 1 M, guys. Mantap. Let's go, kita ini dulu lah gacha token FC Pro Championship, yes. Nah ini 20 token, langsung aja lah. Yuk, FO tinggi lagi, bisa UCL lagi. Haaland, Haaland, please FO tinggi, Haaland FO tinggi. Polosan loh, guys. Polosan loh. Lah itu kalau Evo 3 atau Evo 2 sih oke, okay, yes. Tapi ini sampai Evo 3, Evo 3 doang ya maksimalnya, jadi ya oke, okay lah, dapat 103, guys. Sini yo hoki. Boleh lah, dapat 105 ya, boleh, yes. Boleh, 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 boleh. Oke. Okay. Nah, ini akun kedua paling oke, okay nih. Dan langsung aja kita ke las gacanya. Season 4 ini belum diklaim ya semuanya nih. Udah kita coba klaim sampai level 6 aja ya. 2, 3, 4, 5, 6. Let's go. Kita gacha hadiah season pass terbaru juga ya. Cuman 6 level dan 123 kopa ternyata, guys. Oke. Okay. Aduh ini mah. Aduh ini mah. 100 jutaan aja, guys. Ya udah seneng loh akun kedua hoki loh, guys. Dapat FO 4, dapat Haaland, dapat 125 regeneration. Cuman Alex season pass yang busuk ya, jadi langsung aja aku pertama, semoga hoki, guys. Let's go. Oke, dan langsung aja akun pertama, akun terakhir, yuk. Berarti dari tadi kita belum ada gacor, cuman oke aja, guys. Itu juga menurut saya belum hoki sih, dapat Visasi, dapat Kudus, dapat tadi Summerfield, ya hoki lah ya, lumayan lah ya, dapat FO 4 guys soalnya ya. Cuman masih belum gacor, guys. Jadi kita yuk berharap, berdoa, guys, semoga nih aku pertama gacor, yuk. Gacor pertama yuk di video kali ini, yuk. Geles geles go. Kita klaim-klaim dulu. Ini udah sama yang Ano Levi di sini, event terbaru ataupun yang ini bisa lumayan lah klaim-klaim, guys, ya. Oke, udah masuk. Kita klaim aja. Skip aja, guys. Nah, ini yang animasi penipu ya, ini pembohong publik, guys. Oke, okay. Dan langsung aja kita gacha lagi special bonus pembukaan Liga Inggris, guys. Oke. Okay. Ini maksimal sampai F5 sih, jadi F4 tadi termasuk oke, okay, guys, menurut saya. Jadi let's go. Langsung aja aku pertama animasi, please. Icon Mexico. Hugo Sanchez F3, please. Oh. Polos, guys. Udah seneng lo dapet 124 tapi polos, jadi kurang lah sudah pasti. Oke, okay lah, lanjut yuk, langsung aja. Mungkin nanti untuk lifting master kita sambil beli ini kali ya tokennya, guys. Udahlah, di sini kita coba gacha dulu. Oke, okay, bukan UCL, Belanda. Center back. Aduh, kalau Van Dijk sih. Botman ini offer berapa, Botman? Evo 2 murah, guys. 120 ternyata. bentar, ini kita gacha dulu, guys. New generation-nya nih. Aku 4 tadi belum dibeli ya, belum tuker, guys. Yuk. Over tinggi. Ah, 203 doang ya. Ini oke, okay lah ya. At least tidak 122 juga, guys.
Dan terakhir, season pass, yuk. Mungkin untuk gacha lifting master antara besok atau lusa kali, atau besok kali ya. Oke, yuk kita claim season pass level 6, guys. Ini dia. Last Epictos Momentos. Ya guys, nggak jadi Epictos Momentos ya. Dan untuk video kali ini segitu aja. Serbati paling hoki dari semua gacha, serbati akun kedua tadi ya dapat 1,2M guys, FO4. Dan yang ini akun pertama juga busuk ya. Dan ya, untuk gacha video kali ini segitu aja. Bukan dapat siapa guys dari special bonus week 2 minggu ini, boleh komen di bawah ya. Dan untuk video kali ini segitu aja. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah, aktifkan juga notifikasinya biar kalian ketinggalan video selanjutnya. Di like sore ini kakak suka, dan di share ke teman suka main FC Mobile Legends juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.